Assalamualaikum. Mamang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Misran. Oke, jadi video kali kita bakal nge-reaction tentang miniatur lagi nih ya teman-teman ya. Oke. Iya terserah ya, mau miniatur truk, miniatur bus atau apapun itu ya, pickup juga boleh ya teman-teman ya, terserah lah ya. Yang jelas kita bakal nge-reaction miniatur kiriman dari kalian nih, ada di hashtag Mr. Han Miniatur ya. So, jadi kita langsung aja kali ya, masuk reaction videonya ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa nih, pastikan dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu ya, beserta tombol loncengnya, biar kalau aku update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya, oke? Oke. Okay. So, langsung aja nih masuk reaction videonya ya kan, let's go! Ini kiriman kalian pada kecampur ya tentunya antara misteran miniatur atau busit nih, karena ada beberapa di sini tentang busit ya kalian kirim ya. Bersama ownernya, oke. Okay. Wih, pintu gerbang gang nih ya. Oh iya bener, sambil gang. Waduh, udah kumpul ya. Wih, gila kerudungan Sam. Wah, ngeri nih. Wah, terondolan Sam. Anjrit, fokus ke sini aku tadi. Weis, metas ya. Tapi pick up. Wah, ini juga nih terondolan. Mantap Sam. Ini penguasa gang nih ya teman-teman ya. Wah, gila si GG nih si miniaturnya ya. Ini pada lengkap ya teman-teman ya. Ada yang pakai kerodongannya kan, ada yang dump truck juga. Weh, ada pickup juga, terus ada yang barber juga ya teman-teman ya. Waduh. Lengkap ini udah penguasa gang sini ya. Keren lah ya. Mantap. Wah, meriah Sam. Waduh. Ide pola lampu udah ya. Sampai lampu kolong juga ada. Mantap. Wah, ngeri-ngeri. Wah, bisa hidrolis Sam, mantap. Oke, pintunya bisa kebuka. Titipan ilahi ya. Wah, mantap lah. Oh, RC weh. Wow. Wah, mantap. Waduh, wah, ini gokil sih. Waduh, super meriah Sam. Aduh, lelampun malam harinya. Wah, gila sih ini udah the best lah pokoknya untuk lelampun malam harinya. Gila meriah banget ini truk ya. Gila keren banget loh. Aku kira tadi cuman mainan didorong doang ya teman-teman. Ternyata mainan RC cuman. Ini udah sekelas nemah miniatur ya tentunya. Waduh, ngeri sih ini sih. Mantap ya modifnya, keren. Tidak ada hasil tanpa adanya sebuah proses. Mie instan pun juga butuh proses guys. Waduh, benar kali ya kan. Nih hasilnya nih, wah keren banget Sam. Dari bahan apa ini ya? Rapi banget loh bikinnya. Waduh, dump truck ya tipenya ya. Tuh, bisa ngangkat juga Sam. Gila detail banget loh, keren banget ini ya. Rapinya tuh aku suka banget ya. Jadi ini belum lagi pewarnaan ini ya. Kalau pewarnaan udah lebih hedon lagi ini ya. Ini sih terkalimantan banget ya. Depanannya biarin aja terondolan ya kan. Waduh, karena terkalimantan emang kayak gitu. Biasanya depanannya terondolan aja untuk bumpernya ya. Dan yang pastinya dump truck ya untuk terkalimantannya. Ini terkalimantan banget sih. Rilis di bulan yang spesial. Wah, ini juga nih Hino Ranger ya. Wah, gokil. Jarang-jarang ya kan miniatur bikinnya yang tanky ya. Wah, ini yang tanky bikinnya nih. Dari Pertamina ya. Waduh, mantep lah. Detailnya tuh loh, aku suka banget loh ini sih. Keren banget ya. Nice. Dari masa ke masa, edisi owner Arep Puru. Waduh. Ini juga, wah, black full black ya teman-teman ya. Wih, keren. Ini masih tanpa bak belakang ya. Oh iya Sam, ini udah pakai pengaman samping. Wah, dari masa ke masanya ceritanya ya. Wah, ini mantap sih, udah pakai bak belakang juga ya kan. Terus ada topinya juga. Waduh, terkelama banget ya. Wah, ini dia ya untuk hasil akhirnya. Gila, full lampuan ya. Ini untuk lampu kolongnya juga super meriah ini ya. Wah, keren sih ini sih, dari masa ke masa ya. Miniatur keren, oke. Wah, asli hujan-hujanan Sam, aduh. Bukan hanya di dalam. Itu yang di depan canter ya. Tapi miniaturnya giga. Waduh, keren. Aduh, lampuannya itu loh.
Wah, keren banget sih ini sih. Ngelihatnya aja udah bikin pengen banget ya, tentunya punya satu aja ya kan? Iya! Bikin ngiler, pengen beli. Wah, langsung beli, Sam. Tuh, ada harganya juga tuh, 1,5 juta ya. Wah, untuk yang tipe towingnya tentunya harganya sekitar 1,5 jutaan ya. Tapi hasilnya memuaskan banget sih ini sih. Detailnya tuh udah nggak mengecewakan ini ya. Iya! Waduh, ini kereta lagi balapan ya. Idi, yang sana kenceng banget ya. Waduh, waduh, asli kenceng banget ya itu. Tuh Sam, wah keren banget, sumpah. Astaga. Wah mantap. Nah ini juga nih, wah gila sih. Aduh, kayak ini udah nyata banget sih. Lokomotif, oh ada mobil juga ya. Ngebul. Wah ini udah nyata banget sih. Wah, ada helikopter juga. Anjrit. Wah gila sih ini sih. Super duper mahal udah yang kalau kayak gini ya. Ini asli kolektor sih kalau yang kayak gini ya tentunya. Gimana udah bikin tamannya kayak gitu ya kan. Terus dikasih lokomotif dan segala macam. Wah ini sih keren banget sih kalau kayak gini sih. Wow. Ini kelasnya udah kayak taman hiburan ya tentunya. Bahkan bisa dibuat museum kalau kayak gini ya. Wah gila keren banget. Sampai ada helikopternya juga loh. Astaga. Gak cuma di darat ya tentunya, versi jalur udaranya juga ada ya kan. Aduh keren banget, sampai helikopternya juga ada loh. Asli ini keren parah sih ini sih. Hadir guys, kopdar miniatur. Waduh. Oke. Wah ini kopdar sih kayaknya sih. Oh gila gila gila, Peo Haryanto nih Sam. Widih. Asli asli ini keren banget sih. Sugeng Rahayu. Waduh gila, ada Draka nggak? Gak ada kayaknya. Aduh, ini bagian belakangnya aja kayak yang di-spill. Wah gila, ada yang double deck juga itu tadi kalau nggak salah ya. Oh ini yang lama nih. Oh bagian depannya juga Sam. Oh Melsi ya. Asli Travego kayak gitu, Jetbestri. Waduh. SR ada nggak SR? Oh ada, SR2. Wah gila, keren-keren. Mantap. Tuh ada SR lagi ya. Wah mantap Sam. Wah gila 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 gila, Travego. Asli. Ah gila, kopdar kayak gini seru banget sih. Eh ini para suhunya berkumpul ya tentunya. Ownernya pada kumpul ya kan. Bawa mainan masing-masing, bawa miniatur masing-masing. Udah jadinya kayak gini ya. Wah gila, seru banget ini sih. Gini seru banget loh, kopdar kayak gini loh ya. Meskipun cuma sekedar miniatur ya tentunya, bukan base aslinya. Tapi wah ini asli kesenangan tersendiri sih buat ownernya ya. Cuman gak ada ya tentunya kayak Draka tadi atau Rato Maher, kayak bus-bus artis kayak gitu belum ada di sini ya tentunya. Ya soalnya ini video lama juga ya, udah dari 2020 yang lalu ya tentunya. Jadi ya kayaknya belum ada sih bus-bus artis itu ya. Tapi gila sih ini, keren-keren banget sih. Mantap lah ya kayak gini. Seru, seru banget kopdar kayak gini ya. Aduh gokil gokil, ada truk Mr. Han ternyata ya tontonnya. WD. Gokil banget lah ini loh, asli keren banget, sumpah ini keren banget. Untuk terpalnya modelan cincing ya tontonnya. Waduh, meskipun aku sukanya kerodongan ya, tapi ini keren banget. Ini kayaknya terpalnya lagi kotor ya, jadi diganti serbet dulu ya tontonnya. Aduh, modelannya cincing lagi ya kan, tapi pakai serbet ya. Waduh. Ini siapa yang bikin nih? M. Yusuf Al-Arif ya. Waduh, keren banget nih. Untuk miniaturnya keren banget ya. Wih, ini ada yang versi pickup juga ya tentunya. Wah, kalau ini sih udah pernah aku lihat ya. Udah pernah correction kalau nggak salah ini ya. Tuh, ada lagi nih. Satu lagi ya. Wede, Mr. Han bareng korban gosip nih ya. Wede, bareng pickup ya kan. Ini nggak pakai serbet cincin ya tentunya. Udah dilepas serbet cincinnya. Mantap ya. Thank you buat M. Yusuf yang bikin miniaturnya ini tadi ya. Wede, dikasih nama Mr. Han untuk depannya. Keren, mantap. Mancing mania, mantap. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Tentunya terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.